Jumpa lagi dengan saya Bintoro si Tukang Kebun. Halo sobat Bintoro si Tukang Kebun dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tips untuk merubah lahan di sekitar rumah kita menjadi lebih bermanfaat lagi. Jadi selain tanaman bunga-bunga yang kita sukai, kita juga bisa menanam sayur mayur di sekitaran rumah kita, agar lahan yang ada itu akan lebih bermanfaat untuk kita. Ikutin videonya, jangan di skip agar lebih jelas. Nah, ini tanaman yang sudah ada di sekitaran rumah saya. Ini ada daun katu, ya, kita gunakan sebagai pagar, jadi bisa lebih bermanfaat ya. Daunnya bisa kita petik untuk di sayur. Ini juga sebelahnya ada daun singkong, teman-teman. Nah, ya, tuh. Ini juga bisa kita gunakan untuk sayur mayur, jadi kita manfaatkan. Nah, ini pinggir jalan, ya, kita manfaatkan dengan baik lahan yang ada agar lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, kita akan langsung ke tempat penanaman sawi ya, itu yang ada di sebelah sana. Ini adalah bibit sawi yang akan kita tanam di sekitaran pekarangan rumah agar lahan sekitar rumah kita lebih bermanfaat lagi ya. Oke, ikutin videonya. Kita langsung saja ke TKP. Oke teman-teman, nah ini lahan yang akan kita tanamin sawi ya. Di sini ada bunga-bunga, nggak apa-apa. Nah, ini lahan ini yang kita akan olah dan kita akan tanamin sawi. Jadi selain kita memiliki pemandangan bunga yang bagus, tetapi juga kita mempunyai lahan untuk penanaman sayur mayur yang bisa kita manfaatkan di sekitar rumah kita ya. Ini rumah saya ya. Jadi ini pekarangannya dan akan kita manfaatkan dengan baik. Jadi selain bunga-bunga yang menghiasi rumah, sayur mayur pun juga bisa sebagai penghias rumah dan bermanfaat untuk kita. Oke, kita akan langsung bongkar sini dan mulai menanam sawinya. Ini sudah mulai ditanamin cabai kecil ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai bercabang. Ini tadinya keriting tapi sudah bisa normal kembali. Nanti akan saya bagikan tipsnya ya di lain kesempatan. Saat ini saya akan membagikan tentang penanaman sawi ya. Untuk cabai di next episode kita akan bahas lagi lebih jelasnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ambil peralatan dan bongkar ini lahan secara baik. Oke teman-teman, ini sudah mulai kita bongkar dan kita akan merubahnya menjadi lebih bagus lagi ya. Jadi menanam sayuran itu tidak monoton hanya dibuat gulutan simpel saja, tetapi bisa dibuat kreasinya, jadi tidak bosan untuk melihatnya. Nonton terus ya, skip, ingat, sampai selesai. Oke? Oke teman-teman, untuk sistem gulut tanahnya itu tidak monoton lurus ke sana aja ya. Jadi kalau cuman seperti ini kan dilihat monoton. Nanti kita akan buat lekuk-lekuk seperti ini. Nah, ya, ini jadi ada masih ada tanaman, ya, ada bunga. Nanti di sekitarnya kita akan tanamin sawi. Jadi kita buat ya setengah melingkar di sudut, ya, di sudut taman kita buat. Jadi bentuknya itu tidak monoton nantinya. Oke, kita akan lanjut bongkar yang sebelah sini. Ini sudah dicangkul dan kita akan tata ulang. Jadi bunga-bunga ini kita pilih aja yang masih bagus dan tidak terbentur oleh bentuk nantinya. isi pupuk kandang ya. Nah, ini pupuk yang sudah difermentasi ya. Nih, bentuknya seperti ini sudah hancur, ini sudah difermentasi. Jadi untuk tanaman itu akan bagus pertumbuhannya ya. Jadi usahakan kau gunakan pupuk itu yang sudah seperti ini. Oke, kita dasarin ya. Teman-teman, ini bibit sawi yang akan kita tanam ya, yang sebelumnya tanahnya sudah dikasih pupuk dasar yaitu pupuk kandang agar pertumbuhannya lebih cepat ya. Ini bibit sawinya kita tanam ya. Jadi untuk penanamannya kita melingkar. Oke teman-teman, ini video saya kali ini dalam ide membuat taman di rumah, kombinasi antara sayuran dan bunga pastinya ya. Ini sudah kita tanamin sawi, ini sudah ada cabai sebelumnya dan ada bunga ya. Nah, bunga masih tetap bermekaran ya. Kita pilihin yang masih bagus, tetapi kita bisa mengkombinasikannya dengan sayuran ya. Di sini ada sawi sudah kita tanam ya, dan tengahnya ada pohon cabai. Jadi pemanfaatan lahan yang efisien mungkin agar lebih bermanfaat ya. Oke, nah ini di sini dibuat setengah lingkaran ya, nyudut. Di sini kita buat pistol ya, sini, sana. Lalu ini perboden tengah. Oke, tampaknya seperti ini. Jadi the next episode kita akan rombak yang sebelah sini ya. Nah, ini kan terlalu rimbun, ini masih bisa kita manfaatkan. Oke, jadi tonton terus video saya. Ini sudah perbatasan dengan tembok ya, pagar. Nah, ini pekarangan saya. Nah, itu hasilnya ya yang kita rombak tadi. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Salam sukses dari saya, Bintoro si Tukang Kebun.